الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى وأعاد علينا من بركاته ومن بركات الصالحين والأولياء المفلحين إلى يوم الدين أما بعد وأجمعوا على نعم بسم الله الرحمن الرحيم وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه وانفر بن حنبل رحمه الله تعالى فكان يحبه ولا يجيبه قال بسم الله الرحمن الرحيم وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه. Memang di sana ada dua ihtimal. Ihtimal yang pertama, dengan kita memperhitungkan jumlah bilangan kandungan yang ada di dalam perut untuk kita totalkan, untuk kita jumlahkan dengan sejumlah sekian binatang ternak yang kita miliki. Itu ihtimal yang pertama. Tapi ihtimal itu matrut. Ihtimal yang kedua, apakah wajib dengan kita mengeluarkan zakat untuk anak kandung yang masih ada dalam kandungan? Nah, itu ihtimal al-qarib. Jadi yang walaupun tadi kita kata ihtimal itu baik, tapi juga ada dalam permasalahannya. Kalau pada waktu dengan kita memiliki sejumlah tidak kurang daripada, masih belum rapat lagi majelis, rapatkan dulu. Enggak usah disuruh. Syarat majelis yang akan mengundang rahmat dan maghfirah Allah itu adalah hilaf. Dan mungkin kalau di masjid-masjid kita susah, sebab banyak orang-orang di situ yang ego, yang angkuh, yang sombong, yang kadang-kadang kalau kita jemput pun mereka tidak berkenan untuk berkerumun. Sementara yang seperti itu akan merugikan kita semuanya. Kenapa? Sebab gambaran yang Nabi kita katakan, kebun-kebunan surga yang Nabi kita tafsirkan dengan hilaqul dzikir, itu telah diperlihatkan dan juga telah ditunjukkan oleh para sahabat sebagai mutarjim yang pertama, yang dengan perumpamannya, kalau seandainya terjatuh daun-daunan ke dalam majlis tersebut, itu akan jatuh, akan tersangkut di kepala salah seorang daripada mereka. Wa ka'anna ala ru'usihim tayr, dan majlis mereka itu diperumpamakan seakan-akan seperti dengan burung yang hinggap di kepala mereka, gerak sedikit burung akan terbang. Jadi kita senantiasa mengharapkan dalam daurah-daurah yang seperti ini bukan hanya untuk kita sama-sama memahami dan juga mempelajari masail-masail yang dibahas yang mungkin di mana-mana pun kita bisa memahaminya, tapi kita targetkan lebih daripada itu. Satu, untuk kita mendapatkan maklumat, untuk kita membuka wawasan kita. Kemudian yang kedua, untuk kita menjemput dan juga mengundang rahmat daripada Allah Jalla wa'ala, yang sehingga tidak kalah pentingnya dengan orang-orang yang berukup di Padang Arafah, tidak kalah pentingnya dengan orang-orang yang berhimpun di Tanah Suci Mekah. Kalaulah dengan mereka Allah berfirman, ya malaikati syahadu anni qad ghafartu lahum, saksikanlah wahai para malaikat-malaikatku, aku telah memberikan keampunan kepada mereka. Kita juga dengan harapan yang sama, seketika dengan kita buyar, bubar daripada majlis yang kita adakan di sini, pun juga dengan lantunannya firman Allah Jalla wa'ala, ya malaikati syahadu, wahai para malaikat-malaikatku, saksikanlah, aku juga telah memberikan keampunan kepada mereka. Itu baru pengorbanan, atau sedikit pengorbanan yang kita lakukan itu lebih berarti daripada dunia dan isi-isinya. Kalau tidak, tidak sebanding dengan jarak tempuh yang kita tempuh sampai sekian ribu mil daripada tempat kediaman kita. Kalau pada saat dengan majlis yang kita adakan ternyata tidak memberikan keuntungan, anugerah, habuan yang seperti itu. Jadi kalau ada celah-celah yang masih kosong, tolong diisikan. Kecuali kalau ada suami kameramen ada di situ, tuh cerita lain. Dan insya Allah rapat di situ tidak akan kepanasan, sebagaimana saya sekarang agak lukis sedikit lebih panas daripada yang lain. Jadi bersama kita sekarang adalah tim daripada TV Nabawi yang diasuh oleh Habib Umar bin Hafiz. Jadi TV Nabawi kalau di Timur Tengah itu lebih dikenal dengan Al-Irsun Nabawi.
itu sudah bersiar sejak pada beberapa tahun yang lalu. Yang ada jaringan parabola, yang ada jaringan internet, boleh mengikuti. Atau juga kalau pada waktu kita stabil ada di Timur Tengah, insya Allah daripada ribuan channel, ada di antaranya channel TV Al-Irsun Nabawi. Ahbabana fillah, kembali kepada tajuk pembicaraan yang kita bicarakan. Jadi bagaimana kira-kira kalau pada itu dengan kita, kita punya 35 ekor kambing, maaf, 35 ekor kambing atau 25 ekor sapi. Daripada yang 25 ekor tadi itu, ada terdapat tidak kurang daripada 10 yang hamil. Jadi kalau kita jumlahkan dengan kandungannya, berarti 25 tambah 10, maknanya 35, sudah lebih daripada nisab. Kalau daripada 35 ekor kambing ada 10 yang hamil, berarti totalnya ada dalam 45, berarti sudah lebih daripada nisab. Apakah wajib kita keluarkan zakat pada penghujung haul? Itu satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, kalau pada waktu menjelang malam Idul Adha, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sound systemnya kedekut sedikit. Paham tidak paham enggak masalah. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada malam hari lebaran tadi itu, kan diantara daripada kewajiban yang diwajibkan kepada kita, sejak menjelang detik-detik pertama daripada malam hari raya, maka dengan kita, kita berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Wajibkah kalau kita punya 4 orang istri, keempat-empatnya itu hamil? Hah, ini ceritanya, wajibkah? Jadi ini masalah belum pernah dibahas. Kita lama-lama baca kitab-kitab fikih, ternyata tidak ada dalam kitab fikih al-madhhabi, ada dibahas di sini secara lebih jelas dan atas kesepakatan daripada ulama. Wajibkah dengan kita mengeluarkan zakat fitrah untuk 4 orang bayi janin yang di dalam kandungan, yang walaupun sudah hamil besar, masing-masing tinggal menunggu adinya. Yang ini sudah terbuka 3 cm. Paham dah paham, gak usah paham, gak masalah. Yang ini sudah terbuka 5 cm. Yang ini sudah hampir keluar, kepala sudah tersentuh dan keluar. Yang itu sudah setengahnya, weh. Seperti itu. Wajibkah kita menzakati mereka-mereka yang masih berada dalam kandungan? Jawabannya, ijma ulama, tidak ada pendapat yang mengatakan hukumnya wajib. Kenapa? Sebab zakat fitrah itu diwajibkan kepada anak, bukan kepada janin. Qala bismillahirrahmanirrahim. Wa ajma'u ala zakata ala janini fi batni ummihi. Wa amparada ibn Hanbalin, maksudnya Imam Ahmad. Wa amparada ibn Hanbalin. Coba lihat dengan bahasanya. Kenapa Imam Ibnul Mundhir menggunakan bahasa Ibnu Hanbal? Sebab di segi usia dan juga di segi waktu hampir tidak jauh berbeda. Jadi jangan dikatakan kok bagaimana Imam Ibnul Mundhir bilang Ibnu Hanbal, kenapa tidak disebut Al-Imam Ahmad misalnya? Nah, ini subaya lebih kurang seusia saja. Jadi sebagaimana disebutkan, di antara daripada guru-guru beliau itulah murid-murid Imam Syafi'i yang di Mesir. Wallahu a'lam. Apakah juga pernah semasa, maksudnya berguru dengan Imam Ibnu Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, itu tidak ada kepastiannya. Tapi yang secara pasti memang beliau terkumpul dengan Imam Ibnu Hanbal, maksud Imam Ahmad. Qala pakana yuhibbuhu wa la yujibuhu. Seperti kata Imam Syafi'i, terhadap orang yang mematikan kutu di waktu ihram, perasaan dalam kitab Al-Idhah. Jadi secara wajib tidak. Jadi misalnya perempuan kutuan bukan dengan bahasa Malaysia. Kutuan dengan bahasa Malaysia lain, sama dengan arisan kalau dengan bahasa kita di sini. Jangan terperanjat. Jadi duit habis dipakai untuk kutuan. Itu kutuan. Itukah bahasanya lebih kurang, untuk kutuan. Apa kutuan? Kutuan itu kalau dengan bahasa kita arisan di sini, kalau dengan bahasa Kalimantan kita masing-masing kumpul duit. Katakan saja tiap bulannya 100.000. Anggota kita ada kira-kira dalam 100-an. 100.000 kali 100 orang, lumayan kita dapat uang atau terkumpul di dalam 10 juta, kita cabut nama salah seorang daripada anggota. Itu arisan. Bahasa Malaysia, kutuan. Betul, Pak Teh? Kalau kami sebut kutuan di situ, itu kita ngutuin orang. Jadi muslimat yang seperti gerbong kereta api itu bersusun.
Biasanya santai-santai datang, makci tadi itu datang. Maka yang memang pakai spesialisnya tukang ngutuin orang, dan kadang-kadang mungkin juga minat dengan bunyi cek-cek-cek, mungkin juga disuap sekaligus. Nah, jadi datang makci itu duduk, terus disilak rambut untuk nyari koto. Nanti datang lagi yang satu, duduk depan, silak lagi nyari koto. Terus bersambung seperti gerbong kereta api 3-14. Jadi dahulu berita dan informasi itu akan tersebar ke kampung-kampung dan juga ke masyarakat-masyarakat melalui cara kutuan seperti itu. Santri kita tidak lengkap, diingatkan Habib. Santri kita masih banyak di luar. Dan walaupun saya tidak cam nama muka satu persatu. Kembali, ahbabana fillah. Jadi dengan kutuan seperti itu, kalau seandainya di waktu dalam keadaan ihram, sila tarik, matikan. Wajib dam dah, wajib fidyah dah. Apakah sama halnya dengan seseorang yang membunuh binatang buruan? Tidak, tidak wajib. Tapi kata Imam Syafi'i, uhibbu, aku suka kalau dengan orang tadi itu membayar denda atau juga membayar fidyah satu mut sedekah atas tiap kutu yang dimatikannya. Begitu juga uhibbu, ada perkataan seperti itu di dalam kitab Al-Idhah, bagi seseorang yang tidak menghimpunkan antara malam dan siang pada tukuf di Padang Arafah. Yang wajibnya sesaat waktu kita berada di Padang Arafah, baik setelah gelincir matahari, sebelah petang, sebelah sore, sebelah malam, asalkan sebelum terbit fajar malam hari lebaran, malam hari raya, sah-sah saja dan juga terangkat rukun yang kedua atau terlaksana dan terpenuhi kewajiban rukun wukuf di Padang Arafah, yang walaupun kita berada di Padang Arafah tadi itu dalam hitungan waktu tidak lebih daripada dalam 2-3-4 menit saja. Tapi sebaiknya dengan kita pada waktu kita berukuf di Padang Arafah itu kita menghimpunkan antara malam dan siang. Sebab ada pendapat mengatakan kalau tidak terhimpunkan wukuf di Arafah antara malam dan siang, maka kita diwajibkan untuk membayar dam, untuk membayar fidyah. Imam Syafi'i mengatakan wa uhibbuhu, dan juga aku sangat menyukainya. Disunatkan seseorang yang tidak menghimpunkan antara malam dan siang untuk membayar dam dengan satu ekor kambing. Na'am qala wa ajma'u ala anna asy-sya'ir wa at-tamr la yajzu min kulli wahid minhumā aqall min sa'in. Anna asy-sya'ir wa at-tamr la yajzu kullu wahidin minhumā aqall min sa'in. Kalau dengan khilafiyahnya, ada di antara daripada ulama yang berpendapat tentang bur, ada jenis gandum itu cukup dengan setengah sa' saja. Di antara daripada yang mengambil asuh pendapat itu adalah Sayyiduna Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Sementara yang disepakati daripada jenis gandum dan juga daripada jenis tamar, la yujizi, tidak memadai kalau kurang daripada hitungan satu sa'. Hitungan beratnya kalau dengan timbangan tidak kurang daripada dalam 2,7 kilogram. 2,7 kilogram. Jadi kalau lebih nyamannya kita keluarkan saja 3 kilo. 3 kilo itu pasti hitungannya cukup untuk satu orang zakat fitrah. Wajma'u. Wa ajma'u ala anna al-burra yajzu fi minhu nisfa sa'in wahidin. Qala wa ajma'u ala anna al-burra. Tadi syair dengan tamar. Berarti bur itu lebih bagusan daripada syair. Dia memang sejenis, namanya kedua-duanya gandum. Mungkin kalau seperti di Malaysia ada satu beras namanya basmati, beras Singapura, beras Amerika, beras yang panjang dan harum. Aroma baunya memang lumayan nyaman. Jadi lebih nikmat lagi kalau kita memakannya. Oh Masya Allah, nasi mandi, nasi buryani, nasi bukhari, nasi kabesan, nasi-nasi jenis-jenis nasi. Kalau kita sini sebut nasi kabuli itu berasa masih salah lagi. Makanya rasanya pun juga salah. Kalau nasi kabuli itu kita buat dengan basmati atau dengan beras Amerika yang panjang, insya Allah rasanya lain daripada beras yang kita pakai di sini. Urusan perut. Bismillahirrahmanirrahim. Perut juga kena diurus. Wajma'u ala anal burra yujusi'u minhu nisfu sa'in wahidin.
cukup memadai dengan setengah sa'. Ijma di sini ijma yang tidak disepakati, sebab dalam mazhab kita yang walaupun kita menggunakan beras yang paling mahal atau dengan gandum yang lebih berkualiti, tetap saja setengah sa' tidak memadai, sebab Nabi kita bersabda, sa'un min tamrin, sa'un min akitin, sa'un min jabib, sa'un min syair atau min burid. Itu Nabi kita sebutkan satu persatu, total timbangannya atau hitungannya adalah satu sa'. Naam. Wa ajma'u 'ala an la yujziya an yu'ta min zakatil mali ahad min ahli dhimmah. Ala anna yujzi an yu'ta min zakatil mali ahad min ahli dhimmati. Itu ijma', berarti di balik daripada ijma' ada pendapat sebagian daripada ulama. Il kepada kafir jima' macam mana? Kemarin yang senantiasa selalu dipertanyakan tentang memberikan zakat kepada orang kafir, bukan kepada kafir zimah. Kafir zimah itu sebab dia sudah menentukan pilihannya. Pahami bahasanya dari kenapa ada yang memfatwakan boleh-boleh saja dengan kita memberikan korban kepada non-muslim, sementara peruntukan korban dan akikah itu adalah untuk orang-orang Islam. Kena dikiaskan kepada masalah zakat. Dalam bab zakat di sana dinyatakan di antara daripada definisi dan takrif al-mu'allafati qulubuhum, mu'allafah qulubuhum itu adalah orang-orang kafir yang dengan kita dia daripada pemuka masyarakat kufar. Kalau seandainya kita bantu daripada uang zakat, besar harapan kita dia dengan pengikutnya akan masuk Islam. Jadi berarti kalau dengan sumpama zakat yang merupakan salah satu daripada rukun Islam saja boleh diberikan kepada non-muslim, kepada orang kafir, asalkan dengan pertimbangan yang kita sebutkan tadi, kita harapkan dia akan masuk Islam. Itu boleh kita kasihkan. Amin. Babi Allah, kalau dengan sumpama korban. Korban memang wajib kalau dinazarkan. Korban hukumnya sunat. Bolehkah daging korban kita berikan kepada tetangga kita? Jadi kiasan kepada zakat tadi itu, kalau kita menaruh harapan tetangga kita Hindu kah, Buddha kah, atau juga orang Kristen, atau juga dengan orang-orang Yahudi, kita menaruh harapan yang dengan mereka akan masuk Islam, insya Allah boleh-boleh saja dengan kita berikan sebagian daripada daging korban ataupun juga akikah. Kiasannya kepada bab zakat tadi itu, dengan yang lebih besaran saja boleh, bagaimana kalau seumpama korban. Tapi bagaimana dengan perbedaan yang dikatakan ijma tadi itu? Berarti sudah tidak ada qaul. Tidak begini dipahami. Ini kepada kafir zimmi. Kenapa? Sebab kafir zimmi telah mendapatkan tiga pilihan. Pilihan yang pertama, kamu dibunuh. Pilihan yang kedua, kamu bayar jizyah. Pilihan yang ketiga, masuk Islam. Jadi pada waktu dia memilih untuk bayar jizyah, berarti statusnya dia tinggal di negara Islam dan akan mematuhi segala undang-undang dan juga peraturan yang berlaku di negara kita. Dalam waktu yang sama, dia diwajibkan untuk membayar jizyah minimal dalam satu dinar uang Indonesia, kira-kira dalam 2 juta rupiah pada tiap tahun, atau kira-kira dalam hitungan 700 ringgit pada tiap tahunnya, tapi aman, bebas daripada segala gangguan. Lahum malana wa alaihim ma'alaina. Undang-undang yang berlaku kepada kita juga berlaku kepada mereka. Jadi segala peraturan mereka harus mematuhinya. Jadi kafir zimmi yang seperti sudah memilih salah satu daripada tiga pilihan. Itu yang tidak boleh diberikan daripada uang zakat. Ajma'u, kita tidak boleh memberikan zakat harta kepada kafir zimmi. Qala la yajuzu an yu'ta min zakatil mali ahadun min ahli zimmati wa ajma'u ala anna fil urudi urudu tijarah allati tudaru lit tijarati ajma'u ala anna zakata idha hal 'alaiha al haulu. Dan ijma' ulama urud barang dagangan apa saja tadi dengan seumpama semangka, durian, mangga, manggis, barang elektronik, jam, sendal, kain, kipas, atau juga kasur, tembok, atau bata, pasir, batu, kabel, dan semuanya itu tidak ada zakatnya. Jadi berapapun jumlah totalnya, tapi kalau pada waktu kita berdagangkan seperti dengan kuda, kuda ikut pendapat yang utama tidak wajib zakat. Seperti dengan madu, mansus daripada hadis tidak wajib zakat. Tapi kalau kita perdagangkan, maka kalau perdagangan kita sejak daripada beberapa waktu yang lalu sampai setahun kemudian,
dengan nisab yang cukup, hal alil haulu, nisab yang cukup, haul yang cukup, maka kita wajib mengeluarkan 2% setengah daripada kesemuanya. Urut, tunat yang diedarkan, yang diniagakan, yang didagangkan. Ulama mengatakan, dua misal. Mudah-mudahan mudah kita pahami. Misal yang pertama, kalau pada itu dengan seseorang mewaris harta peninggalan daripada orang tua, satu showroom, mobil mewah, kereta-kereta mewah, kalau ditotalkan jumlah yang ada di dealer tadi itu tidak kurang daripada dalam ratusan unit. Jadi diantara daripada ada di situ, Avanza ada 30 unit, Innova ada 40, Avanza ada 30, Avanza Innova ada 40, kemudian dengan Camry-nya ada dalam 30-an. Ada dalam 100 unit semuanya, kalau kita totalkan uangnya sejumlah sekian M, banyak, sekian juta, her. Jadi pada saat harta tadi itu beralih kepada anak sebagai waris tunggal, apakah wajib zakat kepada anak yang mewarisinya? Wajib dengan dua catatan. Catatan yang pertama, kalau diniatkannya untuk diniagakan, untuk meneruskan profesi daripada orang tuanya sebagai pedagang. Kemudian yang kedua, belum cukup dengan niat, tapi juga harus didagangkan. Memang sudah pergi ke kedela, sudah pergi ke syuruh untuk berjualan. Jadi kalau hanya cuma niat untuk didagangkan saja, tidak akan jadi barang dagangan, kecuali kalau sudah dimulakannya. Yang kedua, roda tijara akan menjadi malulkinnya, ini sebaliknya. Jadi juga seperti tadi, kalau seandainya setelah dapat warisan berupa 100 unit kendaraan yang nilainya tidak kurang daripada dalam 300 M, tidak kurang daripada dalam 1000, dalam 100 juta Malaysia, tidak kurang daripada dalam 100 juta Malaysia, atau kira-kira dalam 300 miliar dengan uang Indonesia. Setelah kita waris, setelah kita dapatkan uang tadi itu, kita rencanakan untuk yang 100 unit kendaraan akan kita gilirkan tiap hari. Dapatan dagangan susah-susah yang ada pun gak bakalan habis. Rekening pun semuanya kita bekukan begitu saja. Bahkan kadang-kadang merokok pun tidak lagi guna kertas biasa. Merokok kembali cara manual. Beli tembakau Jawa, tidak apa-apa, ambil uang 100 ribu, kadang-kadang 100 dolar. Dimasukkan tembakau. Jadi untuk apa saya jual kereta? Untuk apa saya jual mobil? Duit banyak seperti itu. Sehingga kereta yang khas 100 tadi itu, setelah ditaskil sama jemaah, tobat-tobat tanaswa, tiap hari hurut pakai kereta. Zuhur, Innova. Siang, Camry. Malam, Innova. Isya, naik motor yang mahal tuh. Subuh, pakai BMW. Masya Allah, tebak. Gimana? 100 unit mobil-mobil mewah digilirkan dalam hitungan hari, itu tidak kurang daripada dalam 20 hari. Betul hitungannya? 20 hari kali 5 berarti 200. Hah? 100? Lebih kurang. Bukan lebih kurang, pas kan? Insyaallah tabarakallah, luar biasa. Kalau seandainya punya 100 buah mobil tiap hari, kita pakai 5. Bahkan kadang-kadang kita pakai, kita tinggal depan masjid. Tulisannya halal, halal untuk 100. Gak apa-apa lah, pati menghayas sekejap lah. Ada orang yang duit itu sudah tidak ada artinya. Banyak koprat-koprat kita yang gak tahu cara menggunakan duit itu seperti apa. Akhirnya terlibat dalam perjudian. Jadi kesenangannya, hobinya main judi. Duit itu sudah tidak ada nilainya, sudah tidak ada artinya. Nah mungkin kalau kita seperti itu, Masya Allah, tabarakallah, kita pakai motor, tiap kali kita pakai, kita sedekahkan. Dededak, 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 dededak. Belum ada lagi orang yang seperti itu. Di kalangan para sahabat tidak terhitung banyaknya. Dengan Sayyidina Abah Talha, dengan Sayyidina Abdullah bin Umar, pernah diceritakan daripada sejumlah sekian saraya, atau syariah, sejumlah sekian saraya mungkin zamannya ya, sejumlah sekian hamba-hamba saya perempuan yang beliau miliki, itu tidak ada yang menandingi Murjana yang berasalkan daripada Rumania. Cintanya beliau dengan Murjana ini luar biasa.
Jadi kalau seandainya ditimbang sekian puluh dengan hamba-hamba saya perempuan yang lain, satu orang dengan murjana, beliau lebih berat kepada si murjana. Begitu turun firman Allah yang berbunyi, lan tanalul birra hatta tumfiqu mimma tuhibbun, kata beliau, untuk sementara ini tidak ada wanita, tidak ada harta, tidak ada kekayaan yang paling aku sukai dan tertakluk dengan takluk kalbi dalam hatiku daripada murjana. Ijhadu, dia bebas karena Allah. Oh, dibebaskan. Begitu, kita belum mampu. Sayang dengan sang selendang BHS baru dapat pun belum mampu untuk kita ibakan. Padahal sudah ada yang meminatinya. Kalau minat jangan yang BHS ya, yang Wadimur saja. Sebab Wadimur harganya 60 ribu, BHS harganya 200-an atau 150-an. Tidak, harganya agak lebih mahalan. Mereka sudah sampai ke tahap itu. Salah seorang daripada sahabat Nabi, bukan Abu Talha, Abu Talha dengan Bayi Roha. Ada lagi satu daripada sahabat, lupa saya nama sahabat berkenaan, yang pada saat turun ayat tentang Muqaradatullah, tentang berikan pinjaman kepada Allah. Aqridullah qardan hasana. Ya Rasulullah, apakah memang benaran Allah minta pinjaman atau pengen mau mendapatkan pinjaman dari, iya sahabat Nabi. Ya Rasulullah, ijhadu, saksikanlah bahwasanya kebunku itu dengan isi-isinya sedekah fisabilillah. Berapa? Tidak kurang daripada 600 pohon korma. Berarti tanahnya itu dalam berapa hektar fisabilillah. Kita belum bisa yang seperti itu. Sementara di kalangan para sahabat tidak terhitung banyaknya. Jadi mungkin saja dengan kita yang punya mobil kereta banyak dari itu, Yamaha, kemudian besok Suzuki, berikutnya Honda, berikutnya Kawasaki, misalnya. Udahlah, halal, bismillah. Kita pakai, nanti kemudian kita tinggalkan di masjid. Yang merasa tidak punya motor, tapi dengan persyaratan memang rajin ke masjid, silakan saja pakai untuk selama-lamanya. Ramai orang-orang yang pergi ke masjid untuk mendapatkan imbasan sedekah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kalau niatannya seperti itu, dari niat untuk dijadikan uang pusaka, uang simpanan, terputus haul zakat tijarah yang pernah berlangsung sebelumnya. Sebaliknya, yang daripada perniagaan, kemudian jadi warisan kepada kita, kalau kita niatkan untuk didagangkan kembali dan kita sudah mula melakukannya, berarti sejak daripada itu sampai setahun ke depan, zakat wajib kita keluarkan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajma'u ala annahu in furida sadaqatuhu fil asnaf allati dhukirat fi surati Bara'ah fi qawlihi ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha. Qala, dan juga ijma' ulama bahwasanya kewajiban yang diwajibkan terhadap zakat yang harus kita keluarkan itu diberikan kepada asnaf yang disebutkan Allah di dalam surah Bara'ah pada firman Allah yang berbunyi, innamas sadaqatu lil fuqara, ingin mendapatkan sedekah daripada sesiapa saja. Satu, kalau memang benaran dia miskin, dan secara khusus untuk kita mendapatkan sedekah daripada Allah, anugerahnya, makrifahnya, madadnya, ketenangannya, keberingannya, khasyah dan tadadulnya, bala budda min idhalil faqri amamallah, anda harus menampakkan kemiskinanmu kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya jarang-jarang yang namanya ilmu ladduni, jarang-jarang yang namanya kebeningan dan ketenangan hati, khusyuk tadallul di hadapan Allah, yang dengan kita akan tersentuh dengan zikir-zikir yang kita lantunkan, tersentuh juga dengan doa dan munajat. Itu orang-orang yang dengan penampilan zahirnya nampak kelihatan angkuh, nampak kelihatan sombong. Kenapa? Sebab Allah berfirman, sedekahnya Allah itu teruntukkan kepada orang-orang miskin. Lil fuqara wal masakin, itu makna batin daripada ayat innama ada tu hasrin. Pengen mau mendapatkan sedekahnya Allah berupa ma'rifah, berupa madad, berupa ketenangan, berupa khasyah, berupa tadalu, berupa ikhlas. Maka tunjukkanlah kemiskinanmu, kepakiranmu,
yang memang betul-betul dengan kita mendambakan dan juga mengharapkan rahmat, maghfirah, perlindungan daripada Allah Jalla wa'ala. Baik itu dengan penampilannya, dengan pakaiannya, itu juga adalah perilaku dan perangainya. Jangan berperangai seperti orang-orang yang ego, jangan berperangai seperti orang-orang yang egois, yang angkuh, yang sombong, yang riya, yang takabur. Itu kumpulan yang jauh daripada sedekahnya Allah. Makanya Anda tidak akan berjumpa dengan para wali-wali Allah Jalla wa'ala, melainkan dengan tatapan pandangan yang ditundukkan, kepala yang ditundukkan, duduknya dengan penuh tazalul khasyah, duduknya dengan itiraf, dan juga duduknya dengan tawaruk. Sebab dari sejumlah sekian cara duduk, tidak ada yang terpilih untuk kita duduk di hadapan Allah selain daripada duduk itiraf dengan tawaruk. Kalau memang bersila yang lebih afdal akan dipilih dalam sembahyang. Kalau dengan duduk ihtiba yang paling afdal tentu akan dipilih dalam sembahyang. Kalau saya dengan duduk iqa begini juga akan dipilih dalam sembahyang. Kalau saya dengan iqa al-mustahab, angkat kedua belah kaki, letakkan punggung ke atas tumit, akan terpilih dalam sembahyang. Itu kesemuanya mafdul yang walaupun boleh. Yang dipilih satu duduk iftiras, yang kedua duduk tawarruk. Makanya itu kenapa? Makanya itu ulama-ulama atau juga dengan para awliya illa salihin selalu kalau pada waktu mereka duduk mu'takifan bil masjid, itikaf di masjid baina yadailah, mereka akan duduk sebagaimana duduknya baginda Nabi dan Jibril alaihi salam saat ketika mendapatkan kunjungan istimewa atau pada waktu beliau datang menanyakan beberapa perkara kepada baginda Nabi. Asnada rukbatahi ila rukbatahi wa wada'a kaffahi ala fakhidhihi ila akhiril hadis. Hadza wabillahi topic.